Pagi ini digelar apel bersama TNI Polri di Lapangan Hitam Mapolda Jambi. Apel ini digelar dalam rangka menjalin sinergitas TNI Polri yang sudah berjalan antara Korem 042 Garuda Putih dengan Polda Jambi. Apel bersama TNI Polri tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 042 Garuda Putih, Kolonel Infanteri Refrizal, yang didampingi Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muklis AS, turut hadir dalam apel bersama yakni para pejabat utama Korem 042 Garuda Putih dan Polda Jambi, diikuti personel TNI Polri beserta ANS Polda Jambi dan Korem 042 Garuda Putih. Dalam amanatnya, Kolonel Infanteri Refrizal menyampaikan, jika Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi ancaman yang besar, maka dari itu, TNI Polri selaku aparat penegak kedaulatan dan penjaga keamanan harus bersatu dan jangan sampai terpecah belah. Dari Jambi, Silvia Karolin, Alex Tribrata TV, Salam Tribrata.